Hai semua, kali ini kita nak buat eksperimen laju dan perjutan dengan menggunakan pita detik. So macam biasa, kita pastikan semua radar dan peralatan dipasang seperti yang dikehendaki. Okay, peace ya. Yang penting sekali, pastikan jangka masa detik tu dapat berfungsi dengan baik. Kalau tak, macam mana nak gunakan? So, untuk eksperimen yang pertama, gunakan landasan dengan kecondongan yang sama sebab kita nak dapatkan hal laju seragam. Kemudian yang kedua, bolehlah ubah ketinggian landasan tersebut untuk mendapatkan pecutan yang berbeza pula. Selepas dah selesai eksperimen, maka mulalah mengira 10 detik masa yang dicatatkan. Kemudian potong 10 detik masa itu untuk dilekatkan dalam graf. Jadilah carta yang macam ni. Okey, selamat mencuba. So jangan lupa like, share dan komen. Bye.